Perjalanan karir gue sebenarnya dulu pertama kali gue kenal Mobile Legends gue tuh nonton MSC dan gue lihat itu ada kompetitifnya di sana. Nah sebelumnya tuh gue main Dota, jadi pas ngeliat itu gue tertarik buat main Mobile Legends dan mau bisa ke kompetitifnya itu. Pertama di tim Lucre bareng Ars, terus abis itu berhenti dulu sebentar, berapa bulan, satu season lah mungkin berhenti. Dan sekarang kemarin ini baru balik lagi main di, langsung join tim 4000. Satu hal yang paling gue banggain di 4000, kekeluargaan gitu sih, kekeluargaan di tim aja. Manajemennya bagus, semua diperhatikan, jadwal latihan teratur, semuanya berkomitmen untuk maju. Siapanya pertama, kita kan sebelum kualifikasi itu kan masih roster yang lama. Dan sekarang kita udah ganti roster, satu atau dua pemain, dan itu persiapannya bakal kita kasih yang terbaik lah, kayak full latihan segala macam kayak gitu. Satu momen yang nggak bisa dilupain yaitu di atas panggung ketika gue menang turnamen sih. Waktu satu momen ya pas nge-achieve best fighter yang level 1 sih, itu kayak pride banget. Paling galak, gue sendiri. Gue sendiri yang galak. Yang paling bau itu harusnya si Chester sih, si Adimas Andoko. Jarang senyum, semuanya senyum semua. Tipsnya pertama, sering bermain, terus punya banyak teman, dan satu yang lebih penting, nggak usah bacot di in-game, dan buktikan aja skill lu yang terbaik. Yang pasti berat semua sih, soalnya kan itu udah di kualifikasi dari tingkat yang paling kecil ke yang paling besar ya paling. Semua berat, tapi yang kita lirik sih sebenarnya ada beberapa nama tim yang kita waspadai banget ya. Salah satunya Bu Maidi sama ini. Harapan Altrigo di dunia Games League ya terutama sih juara ya, kita mau juara. Tapi kan ya lawan juga berat. Ya namanya harapan mudah-mudahan menang. Altrigo, go go go!